Bu Wardah. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya agar background yang kita pakai ini berwarna hijau atau green screen tanpa membeli atau kita memakai green screen. Ikuti tutorialnya berikut ini ya. Terima kasih. Nah, langkah yang pertama, kita buka web browser, kemudian kita klik unscreen.com. Setelah itu kita upload video yang akan diganti backgroundnya. Nah, di sini ada banyak pilihan, kita bisa memilih background yang sudah disediakan oleh unscreen. Jadi Bapak Ibu bisa memilih background yang kita mau dari aplikasi atau web unscreen.com ini. Nah, di video saya sudah berubah ya backgroundnya. Setelah diupload, nunggu 100% dulu. Kita sambil cari-cari kira-kira background mana yang cocok dengan video kita. Nah, sambil nyari-nyari ya, kira-kira mana yang cocok. Kemudian setelah itu kita simpan dengan tipe GIF. Ya, di download. Kemudian kita klik checklist ke bawah. Nah, itu terjadi proses compositing. Kita sambil menunggu ya sampai 100% atau hingga selesai. Kita tunggu videonya diganti dengan background yang kita mau. Ini memang butuh proses ya, compositingnya memang butuh proses. Jadi kita memang harus sabar menunggu proses sampai 100%. Nah, setelah compositing kemudian terjadi encoding. Encodingnya juga agak lama. Kita harus menunggu hingga 100% juga. Nah, setelah 100% baru terdownload dengan file.gif ya. Kemudian kita buka aplikasi KineMaster untuk mengedit video kita yang sudah terdownload tadi. Nah, backgroundnya sudah berubah ya. Backgroundnya sudah berubah. Ini dia video kita tadi, sudah berubah background.